Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mengganas di channel Outland Studiography. Sudah lama banget kita tidak berkonten-konten ria begitu. Kali ini di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah lampu tub ya namanya. Kalau nggak tub ya stick biasanya kayak gitu. Tub. Apa itu lampunya? Ini dia. Kita punya alat baru, sebenarnya bukan baru. Kita baru punya begitu. Ini adanya adalah lampu Ulanzi VL119 yang under 500 ribuan udah bisa menggunakan lampu ini RGB-nya gitu. Langsung saja kita buka apa aja sih isinya. Langsung saja kita coba. Check it out. Biasa digunakan teman-teman yang sangat amatir. Oke, langsung saja kita buka sambil kita jelasin spesifikasinya ya. Teman-teman ya, sorry agak belibet. Udah lama nggak monten nih. Sebenarnya di sini-sini sudah ada spesifikasi atau baterai dan sebagainya. Nanti kita buka aja gimana sih caranya. Langsung saja kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita buka dulu untuk plastiknya. Nah, sebenarnya aku punya cutter sih. Itu kita buka, terus kita lihat apa sih isi di dalamnya. Kalau untuk packagingnya ya begini, jadi nanti kalau beli kalian harus minta, kalau online minta ekstra tambahan keamanan biar supaya tidak lecet atau tidak penyet begitu kalau memang kalian beli online kayak gitu ya. Agak sulit sekali karena masih baru teman-teman. Kita buka dulu isinya. Nah, ini dia masih berbentuk plastik, berbentuk ini adalah lampunya tentu saja. Terus kita coba lagi, oh ini ada kabel chargernya, dia pakai Type-C ke USB biasa. Terus ada manual booknya. Jadi kalau kalian lihat ini ada beberapa ya manual book seperti pada umumnya lah, kayak gitu ya. Oke. Langsung saja ya, kita jelasin dulu spesifikasinya. Ini sudah ya tentu saja seperti pada judulnya, ini sudah memiliki fitur RGB dan CCTV-nya tentu saja. CCTV and RGB color mode. Terus temperaturnya itu bisa dari 2500 to 9000 Kelvin. 360 selectable RGB color, integrate 2600 mAh lithium ion baterai, color accuracy-nya standar atau CRI-nya 95. Terus untuk beratnya sendiri ini 0,205 kilograman kurang lebih ya. Ini ringan banget sih kalau kalian pegang kayak gitu. Itu untuk spesifikasinya kalian bisa baca sendiri di sini kalau memang kurang jelas ya. Di sini sudah ada banget nih untuk baterainya, tahan lamanya. Ini tahan lamanya sekitaran 24 jam bisa kalian pakai untuk melampui kayak gitu kalau di sini, kalau dijelasin di Ulanzinya sendiri. Terus kalau di sampingnya sudah ada juga ini beberapa mode-modenya, itu ada 200 kind of lighting effect kayak gitu. Terus baterainya segini 2600 mAh. Terus ini yaitu Kelvinnya, jadi 2500 sampai 9000 Kelvin kayak gitu ya teman-teman. Langsung saja kita coba, habis ini ya kita singkirin dulu ini, terus kita buka plastiknya. Cah, kayak gitu, cukup ringan, cukup membantulah kalau kalian butuh apa lampu-lampu untuk kalian yang ngonten, ngevlog. Kita juga pakai nih. Nanti kita ditunjukin mungkin dari sini. Kita coba aja on off-nya di samping sini, teman-teman. My friend. Nah, ini tinggal kalian tarik ke atas terus nanti bisa langsung muncul di sini. Nah, ini sudah ada modenya. Ini ada mode, kalian bisa pencet modenya.
Nah, ini CCT-nya kalian bisa kurangin atau minusin di sini. Kelihatan ya? Nah, ini kalian bisa atur sendiri, pencet lama, jadi anunya bisa berubah sendiri kayak gitu. Terus kalau untuk apa namanya intensitasnya, kalian tinggal pencet ke bawah ini, terus kalian bisa kurangin sendiri. Begitulah kira-kira. Kita pencet lagi modenya. Nah, ini jadi RGB, kalian bisa atur-atur sendiri, kalian bisa rubah-rubah sendiri. Nah, ini ada fold blood, terus party, candle, TV, firework, lighting, dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan di boxnya Ulanzi sendiri, ada 20 efek. Nah, kayak gini. Kalau kalian menggunakan, ini mode apa nih ya? Fire engineer, waduh. Nah, kita pakai mode ambulan, cop car aja, biar kayak Bupati Wonogiri. Nah, gitu ya. Itu dia teman-teman, unboxing kita kali ini cukup simple. Ini mungkin salah satu lampu yang under 500 ribuan kalian sudah bisa menggunakan RGB, lampu warna-warna untuk kalian vlog atau kalian bikin ya produksi lah istilahnya. Saya Mengganas pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share ke teman-teman kalian sekiranya teman-teman kalian membutuhkan kayak gitu ya. Terima kasih. Saya Mengganas pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.